sembahyang malam di malam-malam ini sama dengan pahala Lailatul Qadar. Itu hadis, semuanya ada dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Oleh karena itu, setiap amal kebaikan, amal saleh yang kita perbuat dilipat gandakan sedemikian banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul ashar. Tidak ada daripada hari-hari yang amal saleh sangat dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan kemuliaan hari-hari yang 10 ini ditandai oleh Allah dengan dilipat gandakannya amal ibadah kita. Amal ibadah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, yang mana pada hari biasa 10 kali. Nah, untuk 10 hari ini tinggal berapa hari lagi? Amal ibadah kita, kebaikan kita yang biasanya 10 kali lipat digandakan Allah menjadi 700 kali lipat. Dan puasa satu hari dalam 1 sampai 9 hari itu sama dengan pahala puasa 1 tahun. Sembahyang malam di malam-malam ini sama dengan pahala Lailatul Qadar. Itu hadis, semuanya ada dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Para muhibbin rahimakumullah, ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang seringkali dilupakan oleh kita. Hari-hari yang seringkali umat Islam itu lalai. Sehingga 10 hari ini lewat tanpa ada nilai tambah bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kedudukan hari-hari yang 10 ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.